Bu Salman, Bu Ikin, Mbak Uning, Mbak Kesmi, Mbak Wartini, Mbak Ati, Bu Sirif, Mbak Warti. Ayo Fir. Muslimin dari Padukuhan Karangjati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita bersama-sama dikumpulkan dalam sebuah majelis yang insyaallah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di musola yang baru saja direhab dengan kita kasih nama Masjid Musola Bani Abu Tolha yang ada di Karangkule, Serong. Nah, ini kebetulan Karangjati ini ya. Jadi Karangjati, Serong,
Jadi Karang Yati, Karang Bule, Seruweng, Kabupaten Kebumen. Nah, selamat serta salam semoga tetap tercurah kehadiran junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan sambutannya di Yaumil Qiyamah. Ibu Bapak Jamaah Pengajian Rahimakumullah, tidak memperpanjang lebar, marilah kita buka acara pengajian pada siang hari ini dengan kita bersama-sama membaca kumpul kitab. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini kita sudah buka acara pengajian pada siang hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, untuk waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Ustadz kita, Bapak Dr. Andes Haji Gampang Sakimet. Kepada beliau kami persilakan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji syukur wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Enjang sing menika kula panjenengan sedaya kapanggihaken dening Allah Subhanahu wa ta'ala kanthi acara silaturahmi kelompok pengajian ibu-ibu saking pedusunan Karangjati, Sindwadi, Mati, Sleman, Ngayogyakarta, Hadiningrat. Datang musola Bani Abu Thalhah, Karangjati Lor, Karangbule, Seruweng, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Bahasa Indonesia barang ya. Terima kasih setinggi-tingginya dengan doa. Semoga Bapak Ibu yang menjalankan salah satu dawuhipun Kanjeng Nabi inggih menika silaturahim, kaparingana piwales saking asanipun Allah kados janjinipun Kanjeng Nabi, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya. Amin. Insyaallah kondur saking mriki wonten ingkang tindak saking SD munggah. Wonten sing dibonceng ke motor. Mugi-mugi kondur saking mriki saking silaturahmi enggal ingkang gerah kaparingan dahanan gerahipun. Tumuntun saged sehat waras afiat kados pinuni, lan ingkang kagungan utang mugi saged lunas, kagunganipun saged nambah, benjang kami siap-siap ngadang-adakan amal wonten ing wulan Ramadan 1400. Kula mboten sanget dikatakaken nggih, kula cerita. Kula menika lahir teng mriku nika, teng Pojokan. Selasa Wage. Tiga likur Juli 1957. Rama kula naminipun Abu Thalhah. Biyu kula naminipun Nasiem. Saniki sampun boten medal. Saniki sejenge Siti Endang Nur pun boten ngeten nggih. Nampa malih Nasiem pun betul-betul.
kasih anda. Saya lahir di pojok sana, Selasa Wage. Biung kulo kabaripun medal ngelahirakan kulo ngantos setelah senrah kehabisan darah. Belum ada namanya puskesmas, belum ada yang namanya dokter kandungan, dokter anak. Anggenipun babaran amung dipun biantu kalian dukun bayi. Niku citaripun ngaten nggih. Nah, kula dikendelke teng dhuwur tampah. Simbo kula transfusinipun konon transfusi nggih tradisional trah ingkang medal dipun tunjukaken menawi. Oh, simbah kula rawuh ngendika. Putu-putu cilik lahir kasang esuk gedhe tetep bujek-bujekna dadi wong sing gampang. Kula diparingi jeneng gampang niku donga. Kleres wonten hadis Kanjeng Nabi ngendika yassiru wala tu'assiru. Dadi wong sing gampang layang aja seneng ngengel-ngengel ya. Dadi niku jeneng kula gampang. Sagimin menika saking Selasa di Selasa Wage jadi waktu lain kula kawontenanipun paceklik minus sedherek kula 6 ingkang ngantos diwasa namung 3 barep sedo adi barep sugeng naminipun Sunarno adipun malih naminipun niko Suroto niku niku dipun tua kaya kula niku kakang kula lajeng let 3 nembe lahir kula ragil ngeten nggih. Nah, bapak kula rumiyin menika ramang kula menika rumiyin dados ululu jaman semanten jenenge ululu terus dadi kaum. Nek teng kampung mriki nek dadi kaum niku umahe kudu ana langgare jenenge langgar. Iki rumiyin umahe madhep kidul kalih nggih gedek sedulur tabak ngendhome dan gedek tabak anoman tabak ngaten nggih majeng idul lajeng ingkang griya manjen dipun gawe langgar separo ngaten nggih. Nah, rama kula bejah sedo taun 82 kalih anak kula sekan tasih bayi umur sebulan. Nah, lajeng sing gantosi kaum niku kamas kula sepuh Sunarno. Nah, Sunarno menika lajeng sedo adipun menika boten purun gantosi dados kaum. Nah, kula gadah niat kentek nggon langgar rumiyin kula rehab. Niki dadi musala. Dadi musala. Lah, nek anak putu-putune buta ta, nek karang pulih padha lunga kabeh nggih. Nah, niki kula gamelke kamar, kula jenengi rupa rumah singgah. Dadi sapa wae mung dibae nek kepengin ngaso nang kene mangga. Kaya niku nggih. Niki ada sejarahipun. Kaya niku nggih. Ini rumit saya langgar terus musola bani Abu Tota anak putune Abu Tota. Nah, niku pun kenal kan niku nggih niku anak kula mantu kula. Atas kula mung kantor kalih ngeten nggih. Niki napa nggih perkenalan ngeten nggih. Napa malih nggih. Oh, bukan malah ini, bukan pang, ini ku di pek go. Pek tonggo, ini ku di alen ini ku bekasi pun. Nah, ini ku cerah ini. Di rumi menikah wonten ke sini. Nah, jadi ku lo rendel. Ini ku sok kita ini lo nih. Keman, aku seneng kalau jadi yang sepupu lo aku ki wis tua
nyong kepengen nek nyong mati wis pada mentas. Bapak bojo bae. Nah sing wis ngerti cakup penjaline ya utambane bojo. Pada demenek terus jadi kayak gitu. Kalau nikah tanggal 7 Agustus 1980. Kelalen. 81 loh. Iya baik kalau bantu. Niku kurang penting with SD. Nanti nih, ini kan jangan cina apa bukan? Jika dipahami ya, ibu-ibu sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Insya Allah tahun ini awal Ramadannya berpotensi beda. Bapak ibu tidak usah bingung harus mantep yang mana yang benar, semuanya benar. Yang tidak benar yang bingung. Kabeh wiwiti poso Ramadan kuwi mesti tanggal 1 Ramadan dan seluruh pengajian masjid, takmir masjid di Ngemplak Karangjati sudah ada kesepakatan untuk memulai dan beridul fitri itu mengikuti keputusan pemerintah. Namun demikian, sing duwe iki yakinan dhewe-dhewe disumanggahke. Ngaten nggih? Selanjutnya, Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kepada kita bagaimana cara link ketergantungan satu dengan yang lain. Cetak nggih? Maka kita diperintahkan untuk berpuasa. Hakikatnya bukan sekedar menjauhi makan minum, tapi berlatih untuk mengendalikan nafsu supaya sifat-sifat egoisme kula panjenengan sedaya mboten kedlarung-dlarung. Nafsu itu harus dipelihara, dikendalikan. Ora kena dipateni ning ora kena dijor klawor. Makan siang. Makan siang. Aku pengen nasi ponggol lagi loh. Oh, ya makan ya apa toh aku mau pengen. Cari bagus nul sih iki. Karena di bunder-bunder ya, tapi nasi ponggol. Itu wo, Devita. Karena bunder-bunder itu. Tadi dinamai nasi ponggol. Mau Mbak Gus dulu ngono cari. Iya, Jawa Tengah. Heeh. Ke sana aku pengin dulu. Aku
Bedane teko apa? Bu Surip. Kasir ini lah aku jajan Bu. Aku sager wirae kok ning pantai sing ana jarene. Yo. Iwak-iwakan. Iwak-iwakan iwak tenan Bu. Kuwi apa Bu? Nganu. Jipang ah. Heeh, Jipang. Jipang. Lah iki apa ning kene? Jipang. Aku tak karo rengginan wae wae ya. Teh suwuk. Jauh-jauh pemandangannya. Oh,
lah. Bebas ya, bebas. Halo. Mantap. Ya bebas. Ya bebas. Dek ning ape? Selfie. Kayak bebas, kayak bebas. Kayak bebas. Ayo 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 lewes yo. Siapa yang ikut? Woi melo rabu. Ya Bu. Kemeruyuk kemeruyuk. Kemeruyuk kemeruyuk. Gaya bebas, gaya bebas. Gaya bebas. Jalanan lang. Bedanya ini belakang kami.